Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Solo Purnakom Video Tutorial. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat video tutorial bagaimana cara kita menyembunyikan atau menampilkan hidden file pada Windows 10. Simak videonya sampai selesai, semoga bermanfaat. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita membuka File Explorer pada Windows 10 dengan klik Start, klik kanan ya, kemudian pilih File Explorer. Setelah itu kita masuk pada menu View, kemudian kita pilih Option, kita pilih Option, kemudian akan muncul tampilan folder option ya, menu folder option ya. Kita cari View, kemudian kita Show Hidden. Nah, maka apabila dalam suatu folder atau suatu berkas itu ada berkas yang disembunyikan, dia akan muncul dengan bentuk folder atau bentuk file yang pudar. Nah, gitu. Kemudian kita cek datanya. Nah, datanya ternyata ada file di dalamnya sekitar 6 GB di sini. Nah, tapi kok tidak nampak? Itu menjadi tanda kutip pada bagi orang tua kepada anaknya yang sudah mulai menyimpan file atau berkas yang disembunyikan. Ya. Jadi wajib bagi orang tua untuk mengetahui bahwa penyembunyian file ini cara membukanya bagaimana. Nah, kita cukup simpel saja. Tadi masuk ke View, kemudian Option, kita cari New View. Nah, di sini kita tinggal Show Hidden. Jadi secara otomatis berkas yang terhidden akan muncul. Nah, kemudian bisa kita cek berkas itu apa. Nah, atau kita kembalikan berkas itu menjadi tidak di hidden atau tidak disembunyikan. Oke. Nah, kalau ingin mengembalikannya tinggal kita klik kanan, kita blok file yang terhidden itu, klik kanan. Kemudian kita properties. Setelah kita properties, checklist pada file pada menu hidden ya. Checklist. Oke, secara tidak langsung berkas hilang. Nah, bagi orang tua atau bagi kita yang ingin menyembunyikan data yang tidak ingin dilihat oleh orang lain, atau sebaliknya, kita ingin melihat data yang disembunyikan orang lain, kita bisa ikuti video tutorial ini. Akhir kata, terima kasih sudah melihat video sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi. Salam sehat, salam prokes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.